Saya pertunjukan ketoprak dengan cerita babat Desa Giri Tirto digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia desa setempat. Seni tradisional yang sudah jarang dipentaskan ini disambut hangat warga. Pertunjukan ketoprak dari kelompok Dumundine, Giri Tirto, Rakiban Wini Subo menyedot perhatian ratusan masyarakat desa Giri Tirto, Kecamatan Karanggayam. Pertunjukan yang menampilkan cerita tentang babat desa Giri Tirto ini digelar dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 desa setempat pada Jumat malam 18 Agustus 2017. Dengan menceritakan sejarah desa, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mengenal desa dengan mengetahui asal-usul desa. Dalam kesempatan ini juga dihadiri Bupati yang diwakili Camat Karanggayam, Bambang Budi Sanyoto SH, Muspika Karanggayam, Kepala Desa serta perangkat desa Giri Tirto, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Camat Karanggayam menyampaikan di peringatan kemerdekaan kali ini yang mengambil tema kerja bersama merupakan kata lain dari gotong royong. Untuk itu, sikap tersebut haruslah terus dipupuk untuk pembangunan Indonesia. Diharapkan masyarakat dapat bekerja dengan baik dan dengan hati.